Hai, little the end of the da. Little the end of the ma. Ha. Jadi ini dengan Linda. Sehat ya. Nah, kita mau kasih tahu per kalian 11 sampai 15. Iya. Kita mulai dari 11 tangannya dulu ya. Ayo bareng-bareng ya, Ma. Tangannya gimana kalau 11? Nah, jadi kita ada 5 jari ya. Dari ujung ini namanya 11, 12, 13, 14, 15. Nah, rumusnya sekarang ya. Sekarang rumusnya. Kalau misalnya 11 kali 11. 11 kali 11. Nah, puluhan ini puluhannya ini jari yang diangkat. Iya. Satuannya juga satuannya jari yang juga diangkat ini. Nah, kita hitung dulu puluhannya. Puluhannya ditambahin. Jadi tangan iya, 10 20. Tangan kiri sama tangan kanan tinggal ditambahin jadi 20. Nah, kalau satuannya diapain? Sekarang satu kali satu. Satu jari ini yang diangkat dikali satu jari yang diangkat. Jadi 1 kali 1 tambah 1 lalu tambahin lagi 121. Iya, jadi rumusnya itu ya. Ingat ya, puluhannya ditambahin tangan kanan, tangan kiri ditambahin. Tangan satuannya yang jari yang diangkat itu satuannya dikaliin, sudah ditambahin puluhan dan satuan ditambahin 100. Dari mana 100? Ya itu dari rumusnya memang begitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi kalau misalnya 12 kali 12. Jadi 12 kali 12. Nah, 12 kali 12. Nah, hitung dulu puluhannya. Puluhannya 40. Berapa? 40. 40. Jadi yang di sini 20 ditambahin 30 40. Oke, sekarang 40 satuannya. Satuan. Nah, satuannya jari yang tadi dulu sayang. Jangan cepat-cepat, teman-teman enggak paham. Oke, okay, one by one. Oke, okay, tadi kan 40 kan? Puluhannya sekarang satuannya berapa? 1 2 kali 2. Jadi apa? Nah, sekarang puluhan ditambahin satuan jadi 40 tambah 4. Jadi tambahin 100 tambah 4. Ingat ya, akhirnya ditambahin 100 tuh rumusnya ya. Iya. Good job. Dari mana 100? Tapi emang kayak gitu soalnya. Emang begitu rumusnya. Rumusnya itu berarti caranya. Caranya begitu. Oke. Sekarang 13 kali 13 coba. 13 kali. Nah, jangan 13 deh, coba ini 14 biar enggak sama. 13 kali 14 bisa ya, enggak sama juga bisa, enggak harus iya sama. Oke, 13 kali pokoknya 11 sampai 15. Oke. Okay. Iya, coba sekarang Emma 13 kali 14 yang enggak sama. Berarti ini 13 ya, 11 12 13, 11 12 13 14. Nah, sekarang kita hitung puluhannya dulu. Iya. Puluhannya berapa? 40, 50, 60, 70. Simpan dulu 70 ya. Simpan dulu 70. Hitung lagi satuannya. Satuannya berapa? 3 kali 4 12. Nah, sekarang 70 tambah 12 12. Jadi 182. Ya, ditambahin 100. Akhirnya ditambahin 100. 100. Jadi hasilnya 82. Iya, good job. Udah paham ya? Last ya, soal yang terakhir itu misalnya 14 kali 15. 14 kali 15. Ya. 14 kali 15 gimana tadi? 14 kali 15. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, hitung dulu puluhannya. Puluhannya semuanya jari yang diangkat. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, sekarang hitung satuannya. Satuannya berarti jari yang diangkat dikaliin. Berapa? 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 5 kali. Atau 4 kali 5 berapa? 4 kali 5
Apa? Lupa. Coba hitung pakai jari Emma. Satu kali. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Apa kali? 20. Jadi tadi puluhannya tadi berapa? 90 tambah 90 tambah 20 tambah 20 satuannya. Oke? Okay? 90 jadi berapa? 100? 110. Iya, jadi 110 tambahin lagi rumusnya terakhir harus ditambahin 100. Jadi berapa? 210. Good job. Udah paham ya semuanya ya? Ini khusus untuk perkalian 11 sampai 15 saja ya. Bisa sama 11 kali 11 atau 11 kali 12 yang enggak sama bisa atau 11 kali 15 semua bisa. Oke? Okay? Udah paham ya semuanya? Udah paham ya semuanya? Next video, kita mau kasih tahu perkalian 16-20. Oke? See you! Lead to the end of the day!